orang. Korban atas nama Ibu Asyadi Siregar. Waktu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kolam renang Sapi Garden, Kisaran. Untuk duga TSK adalah saudara JS. Dan dari ke rumah sakit, korban mengalami yang pertama memar pada bibir besar kemaluan. Yang kedua, memar pada bibir kecil kemaluan. Yang ketiga, mengalami luka lecet pada arah pukul 1 dan 8 kemaluan korban. Hal tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Dasarkan keterangan dari saksi dan juga tersangka yang sudah kami ambil keterangan, benar bahwasanya diduga pelaku melaksanakan ataupun melakukan tendangan sebanyak 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemaluan korban, sehingga korban pingsan dan sempat dirawat di rumah sakit. Si duga tersangkanya sama-sama pelatih renang. Pada sadar itu, berkaitan dengan adanya kecekcokan berkaitan dengan lokasi tempat latihan renang itu, akhirnya terjadilah tindak pidana penembakan tersebut. Jadi ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 WIB di kolam renang Sapi Garden. Korbannya adalah Ibu Asni Sergar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawal adanya miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban. Akhirnya terjadilah tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asyadi Siregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemaluan korban, sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Jadi berdasarkan visum yang kami terima, ini ada 3 hasil visum. Yang pertama, memar pada bibir besar kemaluan si korban. Yang kedua, memar pada bibir kecil kemaluan. Yang ketiga, si korban mengalami luka lecet pada arah pukul 1 dan 8 kemaluan korban yang dikebabkan oleh benda tumpul. Dimana benda tumpul adalah akibat tendangan dari kaki si pelaku. Pasal yang dikenakan? Pasal yang kami kenakan adalah pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan. Next slide.